Allah sedang hidup di dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam husnul khatimah, dan semoga kita nanti juga dibangkitkan di akhir mahsyar nanti juga sebagai umatnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dalam gabungan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ajalan hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah taala Al-Qur'an Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وقال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء عبادكم بعضكم. صدق الله العظيم. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian melebihi daripada suara Nabi. Dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian jadikan panggilan kalian di antara kalian kepada Rasulullah seperti panggilan kalian sesama kalian. Wa qala Allah taala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, ada yakni dan ada seruan kepada siapa ditujukan oleh Allah. Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, yang mengerti ilmu alam, pasti tahu hal ini. Orang-orang berimanlah yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala agar berselawat kepada Nabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana habibullah wa musalli alayya habibi, wa man yuridu an yakuna habiban lil habib falyuqim as-salati alayya. Aku ini adalah kekasihnya Allah, orang yang membaca selawat itu adalah kekasihku, maka barang siapa ingin menjadi kekasihnya Allah, maka perbanyaklah selawat kepada kekasihnya Allah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majid, apa nama majlis? Nama majlisnya Mbak Guru Al-Hana Al-Banjari Al-Banjari. Salah satu majlis daripada majlis-majlis yang dibaca bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang akan terjadi dengan di satu majlis? Bila mana di satu majlis tersebut dibaca bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah taala fil Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Wa qala Allah taala fil Qur'an al-Karim, ya Allah ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu itu dengan beberapa derajat. Menurut Al-Imam Al-Ghazali di Babul Ilm, di antara derajat orang-orang yang beriman, orang-orang yang beribadah tapi tidak mempunyai ilmu. Menurut Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Muqaddim mengenai ayat ini, antara orang-orang yang beriman, yang beribadah kepada Allah, abid, yang tanpa ilmu pengetahuan, dibandingkan dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu itu, mempunyai derajat yang sangat jauh. Sangat jauh. Yang mana di antara derajat tersebut bisa ditempuh dalam 500 tahun perjalanan. Maksudnya apa? Di zaman sekarang ini diperlukan ilmu pengetahuan. Di zaman sekarang ini kalau pian ingin mengetahui, mengenali baginda Rasulullah, maka yang diperlukan itu adalah ilmu. Bukan bergaya menjadi orang alim, bukan, tapi dengan ilmu. Untuk mengenali Rasulullah dengan ilmu, untuk mengetahui keutamaan di dalam majlis yang dibacakan sholawat itu, dengan apa kita mengetahuinya? Dengan ilmu. Di majlis Hana Al-Banjari Al-Idrus dibacakan sholawat kepada Rasulullah, apakah ada faedahnya, apakah ada fadilahnya? Al-Habib Syarif Abu Abdullah Muhammad Ibn Sulaiman Al-Jazuli Al-Hasani mengatakan di dalam Muqaddimah Dalailul Khairat, riwayat daripada para sahabat berkata, ma min majlisin sulmiya ala Muhammadin, ma min majlisin sulmiya ala Muhammadin,
illa qamat min muraihatun tayyibah hatta tablu'a 'alamas sama' fatakul malaika hadza majlisun sudiya 'ala Muhammad. Mamin majlisin sunniya ala Muhammad. Bila mana ada di satu majlis dibacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa qamat minhu raihatun thayyibah hatta tablugha 'alana sama' fatakunul malaika hadza majlisun sunniya ala Muhammad. Bila mana di satu majlis dibacakan salawat kepada Rasulullah, maka niscaya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada majlis tersebut bau yang sangat wangi, hatta tanwa'ana sama sampai kepada penghujung langit diciumi